Hai Rocky, ini IG Red saya namanya Rocky. Nah, Rocky, ini kakinya bengkak itu yang bagian belakang sama depan itu kukunya yang dari apa itu bengkak juga, terus kukunya rontok, propel istilahnya propel, jadi kukunya hilang itu. Nah, untuk mengatasi iguana yang nggak bisa jalan nyeret-nyeret yang belakang nggak tahu itu bengkak mungkin karena digigit iguana yang gede ya, jadi ini saya pisahkan. Gitu. Nah, terapinya gampang. Nah, kita kasih minyak tawon. Untuk mengasih minyak tawon ini, tapi yang perlu diperhatikan kita harus sabar ya, harus sabar dan rutin. Usahakan sebelum aktivitas tiap hari kita kasih. Nah, ini kita coba kita kasih, gampang aja sih ngasihnya. Cuma ya, gini kita tuang di jari, kita tempel-tempelin, kita totol-totolin nih. Tonyol-tonyolin apa yang tanya ya di itulah kita tempelin ke jadi gitu. Nah, seperti itu bagian-bagian yang sakit atau yang bengkak kita kasih aja minyak tawon ini. Nah, sebelum aktivitas harian kita usahakan kita luangkan sedikit waktu dulu untuk biarkan iguana kita, kita kasih minyak tawon tersebut. Usahakan setiap hari ya guys, setiap pagi kalau bisa, kalau nggak bisa ya sore atau siang kalau ada waktu lah ya, mungkin tiap hari usahakan. Nah, ini kita kasih nanti selama kurang lebih 2 sampai 2 minggu sampai 1 bulan lah kita lihat, bisa kita lihat hasilnya. Nanti yang bengkak bagian belakang itu nanti pasti sudah kempes dan mulai bisa jalan. Kemarin bengkak gede banget itu yang belakang sebelah kanan itu tuh. Nah, itu ya guys. Kita terap seperti ini setiap hari. Tadi kukunya enggak belum tumbuh itu, nanti setelah kita rutin kita kasih pasti tumbuh, tapi tumbuhnya enggak bisa secepat yang bengkak ya. Nah, ini setelah sekitar 2 minggu 3 minggu sampai 1 bulanan. Nah, ini coba kita lihat. Nah, sudah bisa jalan kan, sudah enggak nyeret-nyeret lagi, sudah normal lagi jalannya yang belakang. Nah, itu bengkaknya sudah hilang yang kemarin. Thank you.